Tinggi. Apaan itu, guys? Ada bakul es krim. Masuk ke mic mesti ini. Oh, yo, what's up everybody? How are you today? Wah, gaya banget. Okay. Gua lumayan kaget ya dengan nampilan baru. Dari si Foldit 3D ini udah ada setting kamera sensitivity, udah ada loh. Tosti. Dan tentunya bisa graphics quality-nya diubah sampai very high. Ya, aku sih pilihnya tetap yang medium, paling tetap mempertahankan FPS. Lanjut. Ke shop. Season juga ada, ini customize. Customize itu berarti ya buat editing si karakter kita ya. Ini play. Katanya sih ada level baru di updatean yang ke 1.0.6. Ya, 1.0.6 1.0.6 ya. More levels coming soon. Okay, let's check. Ya, kali ini gue mau coba yang level baru aja. Kalau nemunya yang, nah ini kan level lama, nanti aku skip aja. Shadownya gak bisa dihilangin sayangnya. Eh, gue jadi bomber dong. Ini dia yang baru, yaitu Ultimate Reflex. Ya, kita coba nanti ngehindar dari suatu apa namanya, nah itu kayak gituan, rintangan kayak gini. Disuruh ngehindar tapi ngagetin gitu, soalnya dibalik awan. Widih, lo gak bisa dorong-dorongan nih. Kalau dorong-dorongan mesti pada kok gak apa-apa sih. Gue kira jatuh kalau di sini. Iya, ada yang jatuh dong. Ada. Hampir aja, boy. Belum pernah lihat sih yang kayak gini mirip di Benteng Takeshi ya. Meanwhile, in our universe. Ternyata pasukan Takeshi diperkuat oleh bangsa batu. Entahlah apa itu. I'm running out. Minggir coy, alah. Mata break dong. Tinggal 3-2-1 malah kedorong. Kedorong maksudnya, guys. Geblek sekali ya. Aduh. Ya intinya seperti itu. Yang level baru suruh menghindar, tapi gue gemes dah, pengen. Let's check. Oh, graphics quality. Ini di sini kita akan membahas tentang grafik dari si game Foldit 3D ini ya. Kita coba very high. Katanya sih di web di forum Discord-nya itu keren banget katanya. Bisa mirip nyamain PC gitu. Mana ada, enggak lah. Kita coba aja langsung di ini ya, sudah very high, langsung masuk ke play. Sorry guys, kamu resep. Oke, oh cuma kayak gini ya. Ya mirip-mirip sih. Cara kalau seluruhan sih cuma nambah efek di shadow, reflection, terus apa lagi ya? Alah. Nah kan. Mulai. Ini anak satu enggak mau diem ini samping gua. Yo, kalian. Sampai FPS-nya itu turun drastis. Gua pakai Samsung A7 2018 ya, RAM 4. Exynos berapa lupa itu, 7000 apa berapa.
prosesornya. Jadi ya mentok-mentok gini HP 2018. Bisa dikata sekarang udah cukup kentang. Larinya semuanya kok ngebug. Grafiknya lumayan sih. Dan enggak kayak tadi. Soalnya resolusinya itu lebih tinggi berarti ya. Resolusi lebih tinggi. Apaan itu, guys? Ada bakul es krim. Masuk ke mic mesti ini. Yang di sini lumayan grafiknya. Nah, itu ada efek-efek loncat setelah loncat itu apa ya? Gimana ya? Wijian, kata temen gue itu yang namanya Aji Official. Wijian. Sedikit promote ya. Nanti lu bayar ke gue lu. Barmanan, barmanan. Anggur di mana ya? Sini, Bo. Bener. Hey yo. Gue sebenarnya cuma bahas grafik, tapi kok sampai main gini. Udah enggak apa-apa dah, sekali-kali biar nambah menitan gitu. Jeruk di mana jeruk? Jeruk di sini. Kalau misal lu enggak tahu arah, mending ikut sama botnya, soal bot banyak bener. You win. Fuck bro. Nah, ini juga bagus ini, roll out. Gue pinginnya sih kameranya itu bisa kayak apa ya, FPS, TPS gitu. Model kameranya itu jadinya lebih asik. Kelihatan langsung depannya, enggak panik-panik beneran. Kalau gini kan masih bisa lihat area sana-sana. Ide sia boy. Tidak. Ternyata terjatuh pemirsa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf ya. Tetap semangat, stay safety and goodbye.